Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga anda semua sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga tercinta. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda, saya akan buka sendiri stiker Grab Unlimited ni lah. Disebabkan kontraktor yang bertanggungjawab untuk tampal dan buka stiker ni, dia tak statik satu tempat. Dia menjelajah ke seluruh semenanjung untuk pasang stiker. Pihak syarikat Grab, dia sarankan untuk kita buka sendiri ataupun tu tunggu sehingga bulan Jun nanti dia akan buka. So saya buat keputusan untuk buka sendiri stiker ni ya. Apa yang berlaku pada saya punya body kereta ni pun saya tak tahu lagi jadi apa. Tapi apa yang driver sini cakap, dia tak ada isu pun. Cuma buka pelan-pelan je lah. Jom. Okey, kita akan mulakan dengan yang belakang ni. Sorry lah. Saya buka. Saya tak nampak ada isu, tak ada isu. Stiker ni pun kualiti dia agak baik juga. Dia tak menjejaskan cat, cuma ada gam-gam sikit je lah. Tak ada isu, okey je buat masa ni. Okey. So saya nak sambung bahagian ni pula.
Alhamdulillah, selesai sudah proses buka stiker Grab Unlimited. So alhamdulillah, buat masa ni saya tak nampak ada isu lah. Ni gam-gam yang ada sikit sangat. Macam kalau basuh insyaAllah bersih balik lah. Okay. Okay, terima kasih saya ucapkan pada syarikat Grab kerana memberi peluang pada saya selama lebih daripada 6 bulan daripada mula 2 bulan, dia extend 3 bulan, lepas tu extend lagi 3 bulan sehinggalah saya tukar home city ke Melaka Bandaraya Bersejarah, dan barulah kontrak saya ditamatkan sebab saya tukar home city ke Lembah Kelang. Saya rasa saya akan biarkan sajalah home city saya di Klang Valley. Itu lebih baik sebenarnya. So saya pun merancang untuk buat part time saja di Melaka Bandaraya Bersejarah bermula April ataupun selepas cuti raya cuti sawal tahun 2024. So hari ini Ramadan ke 19, kita dah 19 hari menyambut bulan Ramadan. So kita berbaki lagi 10 hari lah. So saya ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka, dan semoga kita bertemu lagi selepas Syawal nanti insyaAllah. So setakat ni dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share, dan jangan lupa tekan butang lonceng. InsyaAllah bertemu anda di next content video. Assalamualaikum.